Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu arsalahu bilhuda wa dinil haq alladhi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Faqala Allah azza wa jalla fi kitabil karim, ya ayyuhalladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Allahumma inni as'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Kaifa halukum ayyuhal abna'i natullab? Masyaallah. Hari ini ya kita masih belajar fikih ya, yaitu sifat wudu Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, semalam kita sudah membahas tentang sunnah-sunnah di dalam berwudu. Ya, apa itu sunnah-sunnah wudu yang pertama? Sunnah wudu yang pertama adalah disunnahkan untuk sunnah-sunnah wudu, bukan rukun wudu, sifat wudu Nabi. Yang semalam apa? Bersiwak atau menyikat gigi. Apa dalilnya? Dalilnya adalah laula an ashuqqa ala ummati la amartuhum bisiwaqi ma'a kulli wudu'in. Ya, jadi itu dia. Ya. Seandainya aku tidak khawatir memberatkan umatku, niscaya aku akan perintahkan mereka untuk bersiwak atau menyikat gigi setiap mereka hendak berwudu. Ah, seperti itu dia. Jadi ini sunnah. Sudah diamalkan belum? Sudah diamalkan? Sudah diamalkan? Diamalkan biar enggak lupa. Ini kok sunah-sunah berwudu niat. Niat itu termasuk sifat wudu ya. Oke. Sekarang kita masuk sunah wudu yang kedua. Ya. Ayo ikuti Ustaz ya. Sunah-sunah wudu Nabi. Yang pertama. Disunnahkan untuk bersiwak. Atau menyikat gigi ketika hendak berwudu. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, laula an ashuqqa ala ummati la amartuhum bisiwaki ma'a kulli wudu'in. Seandainya aku tidak khawatir memberatkan umatku, niscaya aku perintahkan mereka untuk bersiwak setiap hendak wudu. Dua, disunnahkan kepada seorang muslim untuk membasuh kedua telapak tangan tiga kali sebelum di awal melakukan wudu. Sebagaimana diterangkan. Kecuali apabila ia baru bangun dari tidur, maka ia diwajibkan membasuh telapak tangannya sebanyak tiga kali sebelum wudu. Karena terkadang di tangannya ada kotoran atau najis, sedangkan ia tidak mengetahui. Lihat, perhatikan ya nak, ini maksudnya. Kalau kita sadar kayak gini, kita sadar nih, nggak baru bangun tidur kayak sekarang kita nih, nggak baru bangun tidur, ya. Kita mau berwudu misalnya, nih mau berwudu, ya. Itu membasuh tangan tiga kali termasuk sunnah. Artinya kalau ditinggalkan pun tidak apa-apa, tapi lebih baik dikerjakan. Adapun ketika kita bangun tidur, ini saya perhatikan ya, ketika kita bangun tidur kayak tadi pagi mau sholat subuh,
ya mau ngambil wudu, itu wajib kita mencuci tangan, wajib. Wajib, karena kita tidak tahu tangan kita ini pas tidur kemana. Entah garuk-garuk, entah megang ini, megang itu, garuk ini, garuk itu, tidak tahu kita ya. Kemana tangan kita ini larinya? Apakah ke dubur kita, ya? Ataukah kita menggaruk-garuk yang gatal-gatal, ya seperti itu ya. Maka dari itu kita wajib untuk berwudu, wajib untuk mencuci tangan kita atau membasuh tangan kita ini sebanyak 3 kali ketika kita hendak mengambil wudu ketika baru bangun tidur. Adapun kalau kita sadar gini, enggak baru bangun tidur, ini berwudu ya, maka kita tidak perlu membasuh atau tidak perlu, tidak wajib, akan tetapi disunnahkan, lebih disukai kita berwudu. Seperti itu dia. Paham? Paham tuh? Ya, hal ini berdasarkan sabda Nabi, ayo. Hal ini berdasarkan sabda Nabi. Idza staiqadha. Ulangi, dengarkan baik-baik. Idza staiqadha. Ahadukum min naumihi. Fala yaghmis yadahu. Fil ina'i. Bagus bacanya. Ikuti an aja. Hatta yaghsilaha. Salasan. Fa innahu la yadri. Aina batat. Yaduhu. Kita ulangi lagi sampai kita hafal. Idza staiqadha ahadukum. Min naumihi. Fala yaghmis yaduhu fil ina'i. Hatta yaghsilaha salasan. Fa innahu la yadri. Aina batat yaduhu. Sekali lagi ya. Idza staiqadha ahadukum min naumihi. Fala yaghmis yadahu fil ina'i. Yang betul ikutinya. Ulangi ya. Idza staiqadha ahadukum min naumihi. Fala yaghmis. Yadahu fil ina'i. Hatta yaghsilaha salasan. Fa innahu la yadri. Aina batat yaduhu. Apabila salah seorang dari kalian bangun dari tidurnya, maka janganlah ia mencelupkan tangannya ke dalam bejana hingga ia terlebih dahulu mencuci kedua tangannya 3 kali. Mencuci keduanya 3 kali. Karena ia tidak tahu di mana tangannya menginap tadi malam. Ya, kita ulangi ya. Tutup sekarang bukunya. Ya. Idza staiqadha ahadukum. Fala yaghmis yadahu fil ina'i. Hatta yaghsilaha salasan. Fa innahu la yadri. Aina batat yaduhu. Apabila salah seorang dari kalian bangun dari tidurnya, maka janganlah ia menculupkan tangannya ke dalam bejana. Karena ia tidak hingga terlebih dahulu
mencuci keduanya tiga kali. Karena dia tidak mengetahui di mana tangannya menginap semalam. Oke. Sifat-sifat wudu Nabi. Yang pertama, disunnahkan untuk bersiwa atau menyikat gigi sebelum berwudu. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaqi ma'a kulli wudu'in. Kalaulah aku tidak khawatir akan memberatkan umatku, akan aku perintahkan mereka untuk bersiwak dalam setiap wuduknya. Hadis riwayat Ahmad. Yang kedua, disunnahkan untuk mencuci tangan sebanyak tiga kali, dan diwajibkan untuk mencuci tangan sebanyak tiga kali sehabis bangun tidur. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza staiqadha ahadukum fala yaghmis yadahu fil ina'i hatta yaghsilha salasan fa innahu la yadri aina batat yaduhu. Baik. Jika salah seorang dari kalian bangun tidur, janganlah ia mencelupkan tangannya ke dalam bejana sampai ia mencucinya sebanyak tiga kali. Karena dia tidak mengetahui di mana tangannya menginap semalam. Hadis riwayat Muslim. Yuk kita ulangi lagi hadisnya ya. Oke. Idza staiqadha ahadukum min naumihi fala yaghmis yadahu fil inahi hatta yaghsilha salasan fa innahu la yadri aina batat yaduhu. Hadis, artinya, jika salah seorang dari kalian bangun dari tidurnya, janganlah dia mencelupkan tangannya ke dalam bejana sampai ia mencucinya tiga kali, karena dia tidak mengetahui di mana tangannya menginap tadi malam. Oke, apa sifat wudu Nabi yang kedua? Disunnahkan untuk mencuci tangan tiga kali, dan apabila ya bangun tidur maka diwajibkan untuk mencuci tangan sebanyak tiga kali berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa? Idza staiqadha ahadukum min naumihi fala yaghmis fil ina'i hatta yaghsilha thalasan fa innahu la yadri aina batat yaduhu. Jika salah seorang dari kalian bangun dari tempat tidurnya ya, janganlah ia mencelupkan tangannya ke dalam bejana ya sampai ia mencuci tangannya tiga kali, karena dia tidak mengetahui di mana tangannya menginap semalam. Hadis riwayat Muslim. Itu dia ya. Jadi kalau antum bangun tidur ya, mau tidur siang, mau tidur malam, mau tidur pagi, mau tidur subuh ya, bangun cuci tangan wajib tiga kali ya. Ini jangan ditinggalkan karena ini wajib. Karena kita tidak tahu tangan kita di mana tadi malam.
Oke, itu aja, semoga bisa dipraktekkan di kehidupan sehari-hari dan semoga dalilnya dihafal bersama ya. Mudah-mudahan antum bisa cepat ingat dan cepat diamalkan. Ya, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallah bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.